kabupaten Tarumaja tidak pulang ke Palasa untuk bertanding ke partai semifinal. Sama-sama kita nantikan saudara penonton. Seper dari Tarumaja melakukan set pertama Ahmad untuk set yang ketiga 15 angka. Kita nantikan soleh angka baik. Angka pertama dari Budi untuk tim dari Horo Center. Kita nantikan kembali masih dari soleh yang adalah Ahmad Sepat. Online nampaknya angkanya satu sama. Set dari set Beben akan melakukan set Beben masih bisa diambil yang akan dari Miss Ajeni dari posisi empat tambangnya dan di atas shooter Jenny melakukan spike keras kedudukan 2-1. Set kembali dilakukan oleh kita. Kita melakukan jam sempit, masih bisa dirusuh. Bola angkatan kali ini sempat keras. Oh, masih ada bunga mata dan sempat keras. Oh, lagu-lagu riak abangnya. 3-1. Akan melakukan set kembali kita. Kita melakukan jam sempit, masih bisa dirusuh. Yang kata oleh Ahmad sempat ada. Kabarnya blok, kembali lagi. Oh, blok kabarnya tadi terjatuh. Net kedudukan 2-3. 15 angka kemenangan saja di set yang ketiga kali ini. Itu lakukan blok shot, masih bisa diambil. Dan kali ini Jenny nambah angkanya. Jenny jadikan 4-2 kedudukan. Set diambil. Kita nantikan coba dilakukan oleh dan melakukan kotak masih diresep dari alamat. Oh, bolanya keluar. Variasi serangan namun gagal. 5-2 set yang ketiga. Kembali Doni masih dirusuh. Kalau bisa dari Ahmad sepatas. Tiga lima. Allah menentukan setiap kembali dari Soleh. Allah masih Mas Ben akan menentukan sebaru Mas Ben jam setiap kembali Mas Ben. Masih dirusuh yang adalah Soleh. Sepagras ada titik kembali ke tengah bola. Overpass kembali ke masuk lagi 6-3 set yang ketiga. Sumber pemenang baru Bapak Herman Kairon merupakan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat dan juga Ibu Tarseni, Ibu Tuan Tarseni dari DPRD Kabupaten Cirebon. Kita nantikan cepat lagi masih bisa ditahan pada kali ini Soleh. Masih bisa diamankan oleh Ahmad. Kita nantikan bolanya menyeberang. Oh, kebobolan 7-3. Barang diangkat Pak Dewan malah keling beneng bal. Kita nantikan 8-3 kedudukan spek. Oh, masih bisa sedikit yang kata lo Jenny spek keras. Kebobolan 4-8 oleh tim dari tentunya Najwa. Sesuatu mulai lalu kita. Oh, masih terlalu kebobolan tim dari Najwa. Kebobolan jam sebaru kodam masih bisa dirusuh diangkat sangat baik berhasil. Oh, laba-labanya masih diamankan 5-8 kedudukan. Dua angka berkari-kari kita dilakukan jam sebaru masih bisa dirusuh angkat bersalah Jenny
masih coba bola diamankan, free ball saja masih, kita nantikan yang jelas setiap keras lagu-lagu keluar ke pemegang 6-8. Ada 3 angka berturut-turut kehilangan dari tim Eros Center. Kita akan sama-sama menandukan saudara penonton. Kedudukan dalam 6-8 akan lakukan sesabarnya. Kita akan melakukan jam setempat Bodin. Tujuan yang kedua 9-6. Kita masih menandukan shot dilakukan kali ini oleh Rian, pemain dari Hero Center yang masih di resepsi bola kotor pas diserang. Tampaknya di kotor pas yang menguntungkan urutan dari Naja 7-9. Hero lakukan shot. Hero lakukan sebar Hero. Sobat yang adalah Solo sepak keras kata 10-7. Yang ketiga akan lakukan sekuas Yes. Kita lakukan Yes. Melakukan buat sekar Yes. Masih bisa direset di terbaca 11-7 angkanya. Kita lakukan Yes. Kembali lakukan sekuas lakukan cepat ini masuk sebelum sih cepat keras bisa bahwa sayang sekali pemain baru Hero Center 8-11 lakukan shot masih jalan bola untuk 9-11. Dua angka berturut-turut dari Bukun menjadi 9-11 kali ini. Dilakukan oleh Ahmad, kembali Ahmad. Masih bisa diambil dari Sole. Cunin! Belas keketek, aja keketek, keketek. Sudah apa-apa. Dari Yus 12-9 kita nantikan aman kali bisa bergerak masih bisa diikuti masih diselamatkan Yus serangan masih diamankan kita nantikan bola touch tamparnya net touch penempat 5 yaitu terbaru-baru penyergap bola 13-9 baru saja Soleh masih dalam tanahnya Ahmad Syakendol masuk ke 10-13 akan lakukan sekembali Bobot. Kita akan lakukan Bobot set dari Najwa Bobot buat set dari Bobot masih bisa dirusuk diangkat kali ini Sobik 14-10 ini didukungi Pak Dewan ya mau malu-malu ngapain kita lakukan kita lakukan gamsuk masih di riset yang kata Les Ahlan jauh bola masih di aman sekitar saya keluar 11-14 tersisa satu angka untuk kemenangan pertandingan tim baru Hero Center akan melakukan sekali mendapatnya Dudu langsung lakukan flat shot yang boleh sholat jadi kemudian menjadikan 1-1 kita lakukan.